Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Di kesempatan kali ini, aku bakal nyeritain satu film seru yang baru rilis di tahun 2022 ini. Dan kemarin sempat viral banget juga ya guys, judulnya Fall. Film ini nyeritain tentang dua orang wanita yang bersahabat dan punya hobi eksplor hal-hal ekstrim gitu, kayak manjat tebing, tempat-tempat tinggi. Sayangnya karena sebuah tragedi, mereka kejebak di ketinggian, gak bisa turun dan gak ada yang nolongin. Kira-kira dua sahabat ini bakal selamat atau enggak ya guys? Iya, daripada penasaran, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku mau minta tolong dulu dong guys, bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku dan biar aku lebih semangat juga kontennya. Jadi suatu hari ada pasangan suami istri yang lagi asik manjat tebing, yang cewek ini namanya Becky. Ada juga satu cewek rambut pirang yang ikutan nih guys, sahabat mereka namanya Hunter. Pas cowok ini memasangin pengait ke celah lubang tebingnya, dari dalamnya keluar seekor burung yang bikin cowok itu kaget dan ngeri banget. Pegangannya gak sengaja kelepas. Becky dan Hunter langsung panik banget dan berusaha buat nolongin cowok ini. Ya, tapi sayang guys, karena pengaitnya yang longgar, tali penyelamat si cowok kelepas. Dia jatuh dari ketinggian dan gak selamat. Gara-gara kejadian itu, Becky yang kehilangan suaminya jadi kelihatan stres. Dia terus-terusan menghibur diri dengan mabuk-mabukan. Bahkan ayahnya yang udah khawatir sama kondisi anaknya ini juga gak bisa ngelakuin apapun. Padahal kehidupan kan jalan terus, si ayah pengen anaknya ini cepat move on. Nah, setelah berbulan-bulan Becky ngurung diri dan gak ada kabar, Hunter akhirnya datang. Dia khawatir sama kondisi sahabatnya ini. Terus dia juga ngajakin Becky buat kembali ngelakuin hal-hal menantang, kayak mereka suka dulu, explore hal-hal menegangkan, manjat ketinggian. Soalnya Hunter dapat info ada sebuah menara yang menarik. Ketinggiannya sekitar 600 meter, menantang adrenalin banget kan buat dipanjat. Ngedenger tawaran itu, Becky langsung nolak. Soalnya semenjak kejadian waktu itu, keberaniannya buat manjat udah hilang. Tapi tiba-tiba Becky keinget sama nasihat suaminya, kalau takut mati mending gak usah hidup. Makanya nih, dia akhirnya mutusin buat ikut aja sama Hunter dan mulai bangkit lagi dari kesedihannya. Di perjalanan, Becky juga baru tahu kalau Hunter sekarang udah jadi YouTuber terkenal guys. Orang-orang seneng nontonin dia ngelakuin hal-hal menegangkan di vlognya. Di perjalanan, ayah Becky juga sempet nelpon, tapi sayang Becky-nya gak ngangkat. Setelah naik mobil seharian, masih gak nyampe-nyampe karena menaranya tuh jauh banget. Akhirnya mereka mutusin buat istirahat dulu. Di situ Hunter cerita kalau menara yang bakal mereka panjat sekarang udah ditutup. Udah gak ada yang datang ke sana. Dan gak lama lagi menaranya juga bakal dihancurin. Makanya sebelum hilang, Hunter pengen naklukin tempat itu. Besoknya mereka ngelanjutin perjalanan. Biasalah YouTuber sambil bikin video dulu. Karena gak fokus, mobil mereka hampir aja nabrak truk. Untung Hunter gercep nginjek rem. Dan vlognya diberhentiin aja deh, soalnya bahaya kan. Pas udah deket, mobil mereka terpaksa harus berhenti. Soalnya wilayah menara itu gerbangnya digembok, mobil mereka gak bisa lewat. Dan sebenarnya udah ada peringatan kalau tempat itu berbahaya, tapi mereka berdua tetap nekat. Udah gitu gak jauh dari menara, mereka sempat ngeliat ada burung kematian yang lagi asik makan hewan lain. Seremnya hewan yang dimakan itu belum benar-benar meninggal guys, masih hidup. Tapi Hunter malah mikir menarik nih buat jadi konten. Dia foto terus diupload ke sosmednya. Setelah sampai depan menara, Hunter kelihatan semangat banget dan gak sabar buat cepet-cepet naik. Beda nih sama Becky yang tiba-tiba punya firasat buruk. Dia takut dan pengen pulang aja, terlalu tinggi guys, 600 meter. Di situ Hunter ngeyakinin Becky kalau dia pasti bisa ngalahin semua ketakutannya.
Hunter juga masangin tali panjang supaya tubuhnya dan Becky selalu terhubung, biar lebih aman. Setelahnya, mereka berdua mulai manjat menara itu dengan hati-hati. Nah, tapi kelihatan guys, pas mereka naik, bangunan menara itu goyang-goyang, kayak rapuh. Karena emang struktur bangunannya udah gak kokoh dan tua banget. Bahkan tangga-tangganya juga gampang lepas. Untung mereka masih bisa lanjut. Dan semakin ke atas, semakin kelihatan ya nih guys, baut-baut bangunannya udah hampir pada copot. Becky sebenarnya udah punya firasat buruk, tapi Hunter malah makin semangat. Nanggung kan, bentar lagi mereka sampai atas. Pas Becky manjatnya udah hati-hati, Hunter malah sengaja dong ngegoyang-goyangin tangganya. Iseng banget kan, Becky sampai ketakutan. Dan sialnya ada satu baut yang terlepas. Dua cewek ini masih gak sadar dan lanjut aja manjat menaranya. Sampai akhirnya Hunter udah duluan sampai nih di puncak menara. Dan lagi-lagi pas Becky mau nyusul, baut tangganya lepas dong. Tetap aja Becky dan Hunter masih belum sadar. Mereka udah kesenengan karena di puncak menara pemandangannya kelihatan indah banget. Dan buat ngabadiin semuanya, mereka berdua sibuk selfie, bikin video pakai drone. Masih belum puas, Hunter sampai gelantungan di besi buat dapet foto yang ekstrim kan, biar banyak yang like. Becky yang sebenarnya takut juga disuruh pose yang sama, gelantungan ngeri gini. Dan setelah naklukin menara itu, keberanian Becky jadi kembali. Dia mau semangat lagi ngejalanin hidupnya. Becky juga sempet naburin abu suaminya dari atas menara. Dia udah ikhlas ngelepas kepergian suami yang dicintainya itu. Setelah puas, mereka mulai siap-siap turun kan. Becky mau turun duluan nih. Baut-baut yang tadi longgar kelepas dong guys. Ngeri banget, tangganya lepas. Becky gelantungan dan itu tinggi banget kan, 600 meter. Untung di tubuh Becky dan Hunter kepasang tali penghubung kan. Sekuat tenaga, Hunter berusaha narik sahabatnya itu supaya bisa balik naik ke atas. Walau selamat, Becky dan Hunter ngeliat kalau tangga turunnya udah lepas semua kan karena kejadian tadi. Malah karena posisi mereka terlalu tinggi, handphonenya juga gak dapet sinyal. Mereka gak bisa minta bantuan. Udah gitu tas yang isinya makanan, drone juga jatuh nyangkut di parabola di bawah. Keadaan juga semakin buruk karena ternyata paha Becky luka parah gara-gara kejadian tadi. Hunter berusaha nolongin sahabatnya, luka itu dia tutupin pakai kemejanya. Di keadaan yang kacau begini, mereka cuma bisa nunggu bantuan. Masalahnya wilayah sekitar situ benar-benar terbengkalai dan sepi, gak ada siapa-siapa. Nah, tiba-tiba aja Hunter kepikiran sebuah ide. Dia kan punya banyak followers, terus sinyal di bawah harusnya lancar-lancar aja kan. Makanya nih, dia nyoba bikin status minta pertolongan, terus handphonenya diikat pakai tali pengaman yang mereka punya. Sayangnya sampai talinya udah ujung juga handphonenya masih belum dapat sinyal. Karena gak ada cara lain, mereka akhirnya punya ide. Handphone itu harus dijatuhin ke bawah. Supaya gak pecah, Hunter masukin handphonenya ke sepatu, terus disumpelin juga biar lebih aman. Udah gitu pas nyoba ngeliat pakai teropong, di sekitar menara mereka cuma ada burung kematian. Pas diamatin lagi, kebetulan banget ada bapak jenggotan jalan di sekitar situ sama anjingnya. Sayangnya mereka udah teriak, Becky sampai ngelemparin sepatunya. Si bapak itu tetap gak sadar kalau di atas menara ada orang. Emang tinggi banget sih menaranya, kagak kelihatan. Dan kita bisa lihat juga ya, handphone Hunter yang dilempar tadi pecah guys, gagal. Sampai akhirnya Becky dan Hunter ngeliat kalau si bapak tadi nyamperin temennya mau camping. Mereka langsung dapat ide lagi, mereka tunggu sampai hari mulai gelap. Di saat itu Becky dan Hunter nyalain suar cahaya supaya orang-orang yang lagi camping itu sadar dan nyelamatin mereka. Berhasil guys, orang-orang itu sadar kalau Becky dan Hunter ada di atas. Tapi bukannya ditolongin, mereka malah ngeliat ada kesempatan kan nih. Mobil Becky dan Hunter yang ada di bawah malah dibawa kabur. Karena rencananya terus-terusan gagal, Becky dan Hunter mulai putus asa. Mereka udah pasrah, malah lapar, aus, capek, udah gelap. Mereka akhirnya curhat-curhat aja. Sampai ada satu kesempatan, Becky nanyain soal tato di kaki Hunter. Dan disitu akhirnya terbongkar kalau di belakang Becky, Hunter dan suaminya ternyata sempat punya hubungan istimewa. Mereka selingkuh. Di posisi yang terpojok kayak gini, Hunter cuma bisa jujur dan minta maaf. Nah, keesokan harinya, walau Becky masih sakit hati nih,
dia dan Hunter tetap kompak buat nyelamatin diri. Mereka juga keinget sama drone yang ada di dalam tas. Jadi kali ini Hunter nyoba turun pakai tali, mau ngambil tas perlengkapan mereka yang nyangkut di parabola. Walau awalnya sempat kesusahan, Hunter akhirnya berhasil ngeraih tas itu. Pas mau balik, tasnya sih udah nyangkut, tapi pegangan Hunter sempat kelepas. Untungnya Hunter masih tetap selamat, dan tali itu mulai ditarik lagi sama Becky. Setelahnya mereka nulis pesan minta tolong dan nerbangin kertas itu pakai drone. Baru aja terbang, baterai drone-nya tiba-tiba melemah. Makanya nih, drone itu terpaksa mereka balikin lagi. Nah, pas ngeliat di puncak ada lampu, Becky jadi dapet ide buat mindahin daya dari lampu itu ke drone-nya biar ke-charge. Walau kakinya terluka, Becky tetap berjuang manjat sampai ke puncak. Udah di atas juga susah, dia harus bertahan di posisi itu. Sementara burung kematian yang berterbangan juga berusaha nyerang dia berkali-kali. Untungnya Becky berhasil nge-charge drone-nya sampai penuh. Dan di saat yang penuh perjuangan itu, Becky jadi keinget sama ayahnya yang selalu dia cuekin. Kalau ada kesempatan, dia pengen ngucapin permintaan maaf yang tulus ke ayahnya. Gak lama, Hunter dan Becky mulai beraksi nih guys, nyalain drone-nya. Emang sial banget ya, lagi-lagi usaha mereka itu gagal. Drone yang diterbangin malah ketabrak truk dan hancur. Bener-bener gak ada harapan, Becky dan Hunter cuma bisa pasrah. Nah, satu-satunya kesempatan terakhir nih, Becky masih megang handphonenya kan? Jadi dia mau nyoba lagi ngejatuhin handphonenya. Cuma dia udah gak punya sepatu kan, jadi dia minta punyanya Hunter. Hunter bilang gak bisa, soalnya dia ada di bawah. Di situ Becky baru tersadar kalau kemarin Hunter tuh benar-benar jatuh. Yang berhasil dia naikin cuma tasnya. Dan tubuh Hunter yang udah gak bernyawa ada di atas parabola. Ngeri banget dimakanin sama burung-burung kematian. Jadi karena gak sanggup ngadepin ini semua sendirian, Becky cuma halu nganggep kalau Hunter masih hidup. Di situasi yang udah benar-benar kacau ini, Becky cuma bisa nangis mandangin foto-foto kenangannya. Dia sempat bikin video permintaan maaf juga, berharap si ayah masih bisa ngeliat videonya kalaupun nanti dia gak selamat. Nah, di sisi lain, ayahnya Becky ternyata khawatir anaknya gak bisa dihubungin. Dia mulai nyelidikin lokasi keberadaan anaknya. Keesokan harinya, Becky yang udah lemah mulai gigitin juga guys sama burung kematian. Kali ini Becky lebih ganas. Burung kematian itu dia tangkep, terus dia makan aja. Ya, walau mentah-mentah. Setelah makan, Becky jadi ngerasa cukup kuat. Dia ngeberaniin diri nih buat turun ke parabola. Di situ masih ada tubuhnya Hunter kan. Setelah ngetik pesan minta tolong buat dikirim ke ayahnya, handphone itu dia masukin ke sepatu Hunter, terus dimasukin lagi ke tubuh Hunter yang udah terkoyak. Dia juga terpaksa ngejatohin tubuh Hunter buat mastiin handphonenya bisa mendarat dengan utuh, gak hancur kayak sebelumnya. Dan akhirnya ya guys, setelah perjuangan panjang, cara itu ternyata berhasil. Ayahnya Becky dan pihak kepolisian udah nemu lokasi menaranya. Becky berhasil diselamatin dan bisa nyampein langsung permintaan maafnya untuk si ayah yang paling dia sayangi. Iya, itu tadi ceritanya. Gimana guys, seru dan bikin deg-degan banget gak sih? Aku merinding liat menaranya yang tinggi. Nah, kalau kalian suka nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye!